Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Wah, baru sedikit ya yang join. Mungkin lagi pada makan siang atau masih ada yang sholat. Kalau di waktu Indonesia Barat ini baru kelar sholat zuhur. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator di sesi ketiga izin memperkenalkan diri. Nama saya Rima Nuri dari semester 3 Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Matematika. Saya dari Divisi Kewirausahaan IKHI Matika Indonesia. Sebelumnya teman-teman di sini mungkin boleh nih mengaktifkan kamera biar seru aja gitu teman-teman. Mungkin kita tunggu dulu ya sampai jam 1 nunggu yang lain masuk. Mungkin buat Pak Askar gimana Pak kalau kita nunggu dulu? Bisa. Gimana, Pak? Ya, bisa, silakan. Baik, terima kasih.
Buat teman-teman yang udah join, ayo diajakin lagi teman-temannya biar rame.
Moderator, saya bisa dikasih jadi host tidak? Boleh. Buat Kang Sukri, boleh dijadiin Paskar jadi host nggak? Soalnya Kak Sukri yang hostnya. Oh iya, baik. Baik teman-teman semua, karena waktu telah tepat jam 13.00 waktu Indonesia Barat, langsung aja kita mulai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penulisan artikel jurnal. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih artikel jurnal itu apa? Jadi, artikel jurnal itu merupakan sebuah karya tulis yang ditulis secara runtut, seperti surat kabar yang isinya memuat karya tulis khusus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Nah, untuk lebih jelasnya bakal disampaikan oleh Paskar nanti. Sebelum penyampaian materinya, izinkan saya selaku moderator membacakan CV beliau. Nama Askar Nur, tempat tanggal lahir Sumpang Lawo, 24 Oktober 1995, alamat PTN Bumi Samata G1, nomor 4, RT 003, RW 007, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone atau WA 0852-9977-5325. Email askar.nur@gmail.com. Hobi membaca dan menulis. Untuk riwayat pendidikan 2003 sampai 2007 di SD Impres 79 Al Patue, 2007 sampai 2010 SMP Negeri 5 Ajangale, 2010 sampai 2013 SMA Negeri 1 Ajangale, 2013 sampai 2020 di jurusan bahasa dan sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk pengalaman kerjanya itu pengajar dan pengganti dan mengajar mahasiswa dua kelas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di PIBA Bahasa Inggris sebagai pengajar atau tutor English Wizard Course, lalu pada 2015 pengajar atau tutor Panrita English Course dan kelas privat sekolah penerbangan Tadika Putri. Untuk pengalaman organisasi sebagai anggota pramuka di SMP, sebagai pengurus inti di SMA, N1 Negeri 1 Ajangale, sebagai pengurus harian unit koperasi siswa, lalu di internal kampus sebagai ketua umum mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Inggris, sebagai ketua umum Dema Fakultas Adab dan Humaniora periode 2017-2018 sebagai Presiden Mahasiswa Dema Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2018-2019 di eksternal kampus sebagai anggota atau kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab dan Humaniora Cabang Gua Raya sebagai anggota atau kader KEPMI Bone DPK LA Tenduri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terakhir sebagai anggota English Mania Meeting Club. Untuk pengalaman dan pelatihannya ini banyak sekali ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena luar biasa banyak sekali. Mungkin bisa langsung saja kepada Pak Askar Nur. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya bisa tidak dibantu untuk share screen?
Ya, bisa, Pak. Oh ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman. Hari ini kita sama-sama ya berdiskusi. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada beberapa slide, cuma beberapa slide yang sempat saya buat karena dalam artian ada juga kebetulan saya lagi tidak di kota, saya lagi di daerah, ada kegiatannya juga teman-teman yang mesti saya juga bawa diskusi di sana. Dan di sini juga mohon maaf karena saya hanya menggunakan HP ya, karena jaringan juga kurang stabil di sini, jadi tidak pakai laptop atau komputer. Oke, sebelumnya terima kasih banyak juga ke teman-teman Ika Himatika ya, dengan Tunas Cendikia, Mas Ika Ismi, dan lain sebagainya yang terlibat dalam kegiatan ataupun workshop ya penulisan artikel jurnal ini. Oke, baik. Langsung saja mungkin saya pada wilayah pembahasannya, dan ini mungkin lebih kepada sharing session juga karena saya juga baru pemula dalam kepenulisan, khususnya ya nulis artikel ilmiah. Saya juga masih sangat pemula lah, bisa dikategorikan seperti itu. Nah, di sini hanya sedikit sharing juga ke teman-teman berdasarkan pengalaman yang sempat saya lalui bersama dengan teman-teman lainnya. Dan juga saya tidak lupa juga yang mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ismail Suwardi Weke yang juga menginisiasi kegiatan kolaborasi antara IKA Himatika ini yang terbilang sangat luar biasa ya, karena peduli dengan hal-hal yang berbau kepenulisan, khususnya artikel jurnal yang mungkin menjadi saya katakan sebagai hal yang esensial ataupun hal yang tidak bisa lagi dianggap enteng untuk konstruksi dunia saat ini ya. Nah, di sini saya memfokuskan ataupun diskopkan pembahasan pada wilayah strategi ya. Strategi ini saya lebih kepada apa yang saya lihat, apa yang saya baca, dan apa yang saya rasakan tentunya. Jadi di sini strategi-strategi dalam kepenulisan akademik ataupun academic writing khususnya untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Nah, mungkin bisa digeser moderator. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang tentunya mungkin ya teman-teman sekalian sudah pernah menemukan di beberapa tempat, entah di pelatihan-pelatihan ataupun di kampusnya masing-masing. Gitu. Nah, di sini dasar daripada academic writing sesuai dengan apa yang saya temukan dan pelajari ya sejauh ini, nah, itu terdiri dari 5 poin penting. Nah, di sini teman-teman bisa simak. Ada yang namanya pemilihan kata, word choice. Jadi dalam menulis secara akademik itu tentu perbedaannya sangat signifikan dengan menulis kayak semacam menulis opini ataupun esai. Ada kaidah-kaidah tersendiri yang mengikat dalam artian bahwa tulisan yang pada wilayah ruang akademik itu tentu harus terstruktur, sistematis, dan artinya juga tidak rapuh dalam segi teoritis. Nah, yang paling urgent itu adalah pemilihan kata. Nah, di wilayah word choice ini tentu ya, kata mungkin setelah slide-nya nanti itu akan dipaparkan apa kayak yang dimaksud dengan pemilihan kata itu. Kemudian persoalan sentence writing atau lebih kepada penulisan kalimat, seperti apa kalimat dalam artian kalimat yang tipikalnya simple, kalimat yang kompleks, atau bahkan kalimat yang kompon atau sekalian kompon kompleks gitu. Dalam kebetulan saya dari jurusan alumni jurusan bahasa dan sastra Inggris, dalam ilmu linguistik tentu kita mengenal jenis-jenis kalimat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti kalimat simpel dan lain sebagainya. Itu pun juga sangat dibutuhkan dalam ruang kepenulisan, khususnya menulis akademik seperti tesis, skripsi, bahkan artikel jurnal. Nah, yang ketiga persoalan paragraph building. Nah, bagaimana sebenarnya penyusunan daripada fase paragraf dalam artikel ilmiah ataupun artikel jurnal yang nanti yang teman-teman akan buat. Nah, yang tidak kalah penting lagi itu adalah penentuan topik bahasan.
Karena ini yang menjadi esensi pada dasarnya ya, sejauh mana kita mampu mengemas ataupun mengkristalkan sebuah pembahasan sehingga apa yang kita tulis itu tentu akan menarik minat dari para pembaca. Nah, walaupun pada fase ini kita diperhadapkan dengan dua sesi dalam artian dalam ruang kepenulisan itu sendiri, pertama persoalan kebutuhan pasar, yang kedua itu adalah bagaimana menarik peminat. Nah, silakan teman-teman sendiri pilih apakah teman-teman ini menulis untuk kebutuhan pasar atau teman-teman ini untuk mengelaborasi gagasan, mengelaborasi pemikiran hingga akhirnya mampu ya mengembangkan strukturisasi daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, di sini menjadi tantangan. Nah, dalam penentuan topik bahasan ini juga tentu yang dituntut itu banyak hal ya yang tidak bisa lepas juga adalah bacaan buku. Nah, ini yang menjadi pemicu terbesar tentunya, karena sejauh mana walaupun ya pada dasarnya banyak kalangan yang mengatakan bahwa persoalan ideologi, persoalan pemikiran itu tidak terlepas daripada pandangan dunia gitu ya. Katanya pandangan dunia itu yang melahirkan ideologi. Nah, disinilah menjadi tantangan tersendiri dalam ruang kepenulisan itu sendiri. Di sisi lain, persoalan bagaimana kemudian ya bisa memunculkan sebuah topik bahasan yang tentunya lebih menarik itu tidak terlepas dari sejauh mana bacaan kita hari ini. Entah bacaan-bacaannya teman-teman tentang bacaan kritis, sosial kritis, ataupun bacaan-bacaan filsafat, bacaan-bacaan tentang lingkungan, dan lain sebagainya, itu yang akan mengantar kita pada satu topik ataupun hal yang dinilai ya. Dinilai sangat urgent, memiliki novelty, dan juga ada kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima itu persoalan sistematika. Nah, hal ini sebenarnya jauh hari telah kita pelajari baik di ruang perkuliahan, di pelatihan-pelatihan juga setiap kali kita temukan. Namun, persoalan sistematika ini juga seringkali ya, misalnya antara misalnya kalau kita buat tentang artikel jurnal yang kita buat. Nah, tantangannya itu biasanya ya kita bingung ini teorinya mau disatukan gimana gitu, gimana dicantumkan ini teorinya dan metodologinya pun bagaimana. Terus kalau punya dapat data bagaimana teknik pengumpulannya, bagaimana menganalisisnya hingga akhirnya jatuh pada wilayah pembahasan hingga kesimpulan. Nah, ini sistematika ataupun ruang metodologi itu sangat urgen pula ya dalam penulisan khususnya di artikel jurnal. Nah, ini juga sebenarnya banyak ya dari kita ya hal yang paling mendasar misalnya ini kan teman-teman sudah tahu semua persoalan jurnal dengan artikel itu ataupun jurnal dengan skripsi itu perbedaannya di wilayah mana. Nah, misalnya artikel itu seperti apa dan jurnal itu seperti apa. Nah, biasanya kan ada orang mengatakan silakan buat jurnal. Jadi kalau bicara buat jurnal itu pada dasarnya itu adalah apa ya, kayak semacam kalau sekarang teman-teman pernah mungkin baca tentang OJS, Open Journal System, ya itu semacam platform online yang disediakan untuk menghimpun ya kumpulan-kumpulan artikel dalam satu platform yang acap kali misalnya itu terbit per periodik, per volume gitu. Jadi jurnal itu lebih kepada publikasi periodik gitu. Nah, kalau artikel jurnal itu lebih kepada kumpulan artikel-artikel yang termuat dalam satu volume misalnya ya, volume dalam jurnal. Jadi itu namanya artikel jurnal. Jadi perbedaan antara artikel dan jurnal ya, satu artikel yang berisi tentang gagasan, berisi tentang ide teman-teman dan lain sebagainya. Jurnal itu adalah publikasi yang akan mempublikasikan artikel nantinya. Kumpulan artikel ini masuk dalam jurnal ya, dinamakan artikel jurnal gitu, sesuai dengan gaya ataupun template yang disediakan oleh jurnal tertentu. Nah, gitu. Lanjut. Nah, di sini tadi saya sempat singgung tentang ya pemilihan kata ataupun word choice. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya dalam kepenulisan baik sifatnya akademik ya. Biasanya kan akademik itu misalnya kita berdiskusi dengan pengurusnya. Itu adalah pemilihan kata yang
kata berdiskusi ini yang relevan dengan konteks akademik. Yang informal itu misalnya berbincang-bincang, diskusi berubah menjadi berbincang-bincang. Jadi itu sifatnya formal. Selanjutnya persoalan personal. Misalnya dari berdiskusi, berbincang-bincang, ya akhirnya ngobrol-ngobrol. Jadi personal. Nah, di sini yang dituntut itu adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi ataupun sikon yang kita hadapi, tentunya misalnya di ruang akademik. Jadi bahasa-bahasa kayak ngobrol, bincang-bincang, itu adalah bahasa-bahasa yang tidak masuk dalam kategori ruang akademik. Jadi pemilihan kata juga sangatlah penting untuk menulis, misalnya menulis skripsi dan sebagainya. Walaupun ini sebenarnya hal yang sudah paripurna ya pada wilayah pembelajaran bahasa Indonesia, namun ini juga seringkali kita lupakan gitu, atau bahkan kita seringkali menulis dan kehilangan kosakata yang mana bahasa baku, yang mana bahasa tidak baku, yang mana sesuai dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan, yang mana tidak, hingga akhirnya mixed. Artinya artikel yang kita hasilkan walaupun ide dan gagasannya sangat luar biasa ya, namun cara pembawaannya dan pemilihan katanya itu yang membuat biasanya terdapat banyak hal yang miss gitu, misunderstanding gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya singgung juga persoalan penulisan kalimat. Walaupun ini juga sangat perlu dan basic sekali untuk teman-teman yang mungkin ada juga dari jurusan bahasa Indonesia ataupun sastra Indonesia, ataupun waktu kita masih SMP atau SMA sering sekali mendapatkan wejangan-wejangan seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi hal tidak kalah pentingnya pula dalam penulisan akademik ya. Nah, bagaimana pengenalan kita tentang jenis-jenis dari penulisan kalimat itu, ada kalimat yang simple, ada yang compound, ada yang kompleks, ada compound kompleks. Ada yang kalimat yang sederhana, misalnya harus kita menulis esai di Kalimantan Timur. Kompon ada kalimat yang berisi gabungan gitu. Nah, biasanya itu kalau teman-teman kenal dengan fanboys gitu, singkatan daripada for dan sebagainya, itu yang menjadi preposisi. Kata-kata preposisi inilah yang biasanya hadir juga dalam menyusun ataupun membuat sebuah kalimat. Nah, misalnya sih contohnya kompon itu antara ya gabungan simple dengan kompon ini. Apa penandanya itu biasanya ada kata preposisi, kata depan. Kayak untuk, dan, tapi, dan sebagainya. Nah, Rosita menulis esai di Kalimantan Timur untuk mengembangkan kemampuan menulisnya. Nah, ini termasuk dalam jenis kalimat gabungan ya kompon. Sedangkan kompleks itu, ya kompleks di sini ya lebih kepada kalimat yang agak dia menggandeng kata-kata sambung. Jadi satu misalnya satu topik, satu gagasannya itu dia memiliki dua gitu. Yang ada kata sambung. Kita di sini Rosita menulis esai di Tribun Timur setelah membaca beberapa artikel terkait. Jadi yang menjadi penanda daripada kalimat yang sifatnya kompleks itu adalah dia ada kata sambung. Kata-kata sambung misalnya meskipun, walaupun, setelah, ketika, dan lain sebagainya. Nah, ini compound kompleks, gabungan antara yang digabung itu dengan yang kompleks ini. Nah, itu dimasukkan semua yang compound, yang misalkan yang kompleks. Rosita menulis esai di Tribun Timur untuk mengembangkan kemampuan menulisnya setelah membaca beberapa artikel terkait. Nah, ini sudah masuk dalam level bagaimana menyusun kalimat itu sendiri. Terkait dengan itu dan maaf ya teman-teman karena agak ribut di sini, mungkin sedikit mengganggu ya, tapi mungkin tidak usah dihiraukan. Nah, itu tadi lanjut. Oke, di sini ada paragraph building ataupun bagaimana membangun sebuah paragraf. Nah, di sini tidak terlepas daripada ada juga poin-poinnya yang harus kita yang harus kita sinkronkan satu sama lain. Misalnya topik. Nah, di sini ada topik bahasanya, misalnya ya model pembelajaran dari rumah di masa pandemi memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu yang menjadi topik bahasan. Nah, bagaimana untuk melanjutkan dengan kalimat selanjutnya? Nah, itu tadi biasanya digunakan itu varian kalimat yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya biasanya digunakan. Nah,
apa yang dimaksud dengan pengontrolnya ini? Pengontrolnya itu biasanya ada kata-kata yang kita masukkan ya, setelah titik biasanya dibuka lagi dan pusing mau nyambungkan dengan apa. Nah, misalnya di situ kita pakai misalnya ya, model pembelajaran dari rumah di masa pandemi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, misalnya tambahkan di sisi lain gitu ya. Di sisi lain ada bla bla bla. Kemudian di satu sisi bla 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 bla. Nah, itu yang dimaksud dengan itu tetap menyambungkan antara topik bahasan kita dengan kalimat selanjutnya. Kemudian setelah itu ya masuk kalimat-kalimat penjelas, bisa memasukkan akan tetapi dan lain sebagainya. Ya, kalaupun ada kesimpulan dari satu paragraf itu ya silakan dicantumkan, kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa juga. Nah, biasanya kan menulis itu biasanya terlalu banyak yangnya gitu. Jadi semuanya terasa nyaman ketika ada yangnya. Nah, biasanya kan kita juga menulis itu misalnya 1-5 kata ada yang, kata selanjutnya, kalimat selanjutnya lagi penuh dengan yang lagi. Nah, itu adalah sesuatu yang redundan dan sesuatu yang harus dipotong dalam kalimatnya itu ada omitor. Jadi disitulah tujuan daripada kata-kata yang mampu mengendalikan topik bahasanya kita hingga akhirnya lebih lanjut kepada kalimat-kalimat penjelas. Nah, lanjut lagi teman. Nah, ini topik bahasan ya dalam menulis akademik. Di sini menulis akademik itu saya hanya bagi menjadi pembahasan, yaitu bagaimana menulis skripsi dan bagaimana menulis artikel jurnal. Nah, di sini ada yang bagaimana caranya menarik ataupun mengambil ya satu topik, misalnya membuat skripsi. Ya kira-kira judul skripsi saya nantinya apa gitu. Nah, saya teman-teman berpikir seperti itu ataupun mau menulis ya, oh ini ada cover paper misalnya untuk presentasi, jadi harus buat paper dulu topiknya saya apa gitu. Biasanya kan tanya-tanya seperti itu. Nah yang mampu dalam artian belum sampai situ ya. Nah, ini yang saya pakai ya, jauh pengalaman saya yang saya pakai kalau misalnya mau menulis-nulis. Yang pertama itu saya kalau misalnya ya kita topiknya kita sekarang misalnya masa pandemi gitu ya. Pandemi belum berakhir lah. Itu yang menjadi hal yang harus kita garis bawahi. Nah, apa untuk menguatkan itu ya, ada yang namanya preface funding. Studi yang sebelumnya tentang pandemi ini ya yang harus kuat gitu ya. Artinya ada temuan selanjutnya. Ada temuan sebelumnya untuk melanjutkan ya, seperti riset misalnya kan riset ya, artinya ada temuan kemudian kita riset artinya mencari kembali. Nah, kalau kira-kira di masa pandemi ini sudah berapa banyak tulisan ataupun artikel yang muat gitu ya. Nah, misalnya teman-teman menggunakan beberapa aplikasi untuk mencari tulisan-tulisan yang bereputasi, misalnya untuk standarnya itu misalnya Google Scholar. Teman-teman punya akun Google Scholar. Teman-teman cari di Google Scholar, cari jurnalis itu tentang apa ya, kata kuncinya apa, misalnya pandemi gitu. Nah, cari semua apa saja yang sudah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya gitu. Nah, cari, oh ternyata ini yang tidak disentuh oleh penulis sebelumnya. Ini yang tidak disentuh penulis ini. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai topik bahasanya kita. Misalnya pandemi dan ekonomi itu sudah banyak yang bahas. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas misalnya pandemi di dalam perspektif ekonomi politik. Karena kan sudah ada yang membahas tentang ekonomi secara ekonomi saja. Nah, kita lihat dari bagaimana pandemi ini dari sudut pandang ekonomi politik misalnya. Nah, yang kedua, hal yang baru akan diperoleh. Nah, ini adalah novelty. Jadi dalam menulis itu juga khususnya artikel ya, artikel jurnal itu tidak supaya tidak terjadi proses pengulangan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan, maka kita harus mencari tahu apa kebaruan dari penelitiannya kita. Nah, biasanya itu misalnya ada literatur review misalnya previous findings, kita temukan 4 jurnal membahas tentang pandemi, tapi dari keempatnya itu ada sesuatu yang mereka tidak soroti yang kita anggap hari ini yang juga tidak kalah penting. Nah, itulah yang sesuatu yang tidak dibahas oleh 4 penelitian sebelumnya inilah yang kita jadikan sebagai penelitian lanjutan. Akhirnya itulah yang dinamakan sebagai bentuk novelty. Ada aspek baru daripada penelitian yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya persoalan
penulis itu ya harus punya dampak juga ya gitu misalnya. Kira-kira dampak daripada studi yang kita lakukan ini seperti apa? Misalnya meneliti tentang pandemi ini, dampaknya untuk bidang keilmuan apa misalnya, disiplin apa misalnya. Misalnya teman-teman dari Kahimatika, dari pendidikan matematika ataupun matematika sains. Ya mencoba melihat sekarang misalnya hal apa yang bisa digaungkan antara kondisi pandemi ya. Misalnya dengan disiplin ilmunya teman-teman dan apa dampaknya. Itu yang harus ditemukan juga dalam membuat sebuah topik gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu ya merumuskan topik yang menarik. Nah, artinya merumuskan judul yang menarik. Dan itulah judul itu akan ada banyak opsi judul yang dihadirkan. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa menulis artikel jurnal ataupun menulis skripsi ataupun esai lainnya misalnya ya. Ya, itu sebenarnya kita tidak saya sering berpikir bahwa artikel jurnal itu lebih kepada analisis ya. Bukan apa ya, lebih kepada kekuatan analisisnya kita kalau menulis opini dan lain itu adalah reason. Nah, di sini kita lebih dalam menulis artikel jurnal ya, lebih kepada ya menulis untuk menganalisis bukan untuk berdebat. Kan biasanya itu ya menulis opini itu biasanya ya kita menggunakan sudut pandang kita yang terlalu sangat 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 subjektif itu. Di akhirnya mencoba menjustifikasi dan mencoba mengarahkan alur tulisannya kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terlepas daripada beberapa pertimbangan, misalnya temuan sebelumnya, teman-teman beberapa temuan tentang itu gitu ya. Jadi validitas daripada apa yang kita tulis itu masih bisa terbantahkan oleh beberapa data. Jadi kalau di perbedaannya opini dengan artikel jurnal itu lebih kepada kalau artikel jurnal ya kita tidak berada dalam posisi yang berpihak, tapi kita lebih kepada uji coba hasil analisa ataupun berani melakukan analisa gitu, menganalisis. Jadi hasil analisis, apapun hasilnya nanti analisis kita sesuai dengan data yang kita temukan, maka itu yang kita sajikan. Apakah dia sifatnya itu menjadi bumerang atau tidak, ya terlepas dari itu karena memang yang kita cantumkan di situ adalah analisis. Nah, beda kalau misalnya membuat opini, biasanya ujung-ujungnya itu larinya ke biasanya kita berdebat dengan teman kita sementara diskusi, misalnya juga menulis itu biasanya kita sementara menulis ya kok menggebu-gebu berapi-api, ya, biasanya kita lakukan itu. Jadi bedanya itu menulis artikel yang sifatnya ilmiah, artikel ilmiah itu dengan opini-opini yang biasa itu adalah lebih kepada bagaimana kita mampu mengontrol emosi. Ya mampu mengontrol emosi dalam menulis itu biasanya teman-teman sebelumnya ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan dan juga bagaimana teori yang kita gunakan misalnya ya, walaupun banyak artikel jurnal juga yang tidak memiliki teori yang mengambil satu teori, tapi dia itu lebih kepada proses deskriptif ya, kualitatif dia. Nah, dia misalnya teman-teman mengkaji tentang kebudayaan. Nah, hal-hal apa misalnya teman-teman membahas tentang mitologi kebudayaan A di desa ini dan lain sebagainya. Jadi membahas tentang mitologi tentu aspek kebudayaan itu ya kalau teman-teman menggunakan satu teori ya konsisten dengan satu teori, tapi kalau tidak menamakan teori misalnya teman-teman hanya kajian historiografi ataupun kajian penulisan sejarah dari itu misalnya ya teman-teman hanya memberikan sebuah analisa dengan pertimbangan beberapa penemuan sebelumnya terkait dengan supportingnya ke penemuan kita. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ya, sistematika menulis artikel jurnal. Nah, oke, teman-teman juga sudah pernah ya dapat tentang ini, entah itu di mana ya. Misalnya kan itu yang perbedaan signifikan itu tentang skripsi dan jurnal itu terletak di sistematikanya. Nah, kalau jurnal itu lebih ramping. Misalnya orang buat artikel jurnal itu di 17 halaman A4 ya, sampai 20 biasanya. 20 halaman di A4. Nah, tapi kalau skripsi itu biasanya sampai 100-an ya, lebih dari 100 dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk artikel jurnal biasanya ya. Biasanya yang membedakan itu di sini saya belum masukkan tentang abstrak. Nah, di sini di wilayah introduction misalnya baik di skripsi maupun di artikel jurnal itu sama kalau wilayah introduction-nya seperti apa. Nah, sini pertama dulu misalnya teman-temannya
mau pakai paragraf umum ke khusus, mau pakai khusus ke umum, atau ya campur, ada ya ada masalah. Intinya teman-teman bisa menghidupkan tulisan, menghidupkan topiknya. Apa yang mau kita bahas itu harus konsisten sampai pada wilayah kesimpulan. Nah, caranya seperti apa membuat sebuah pendahuluan? Pendahuluan itu tidak terlepas daripada fakta apa gitu ya. Misalnya fakta sosial, misalnya pandemi dan lain sebagainya. Apa yang telah kita temukan? Fakta-faktanya itu apa? Itu fakta literatur. Literatur ini lebih kepada apa teori ya? Teori-teori apa misalnya yang menyebutin, misalnya ahli ini, menyebutin dan ini. Itu biasanya juga dicantumkan di wilayah pendahuluan atau introduction-nya. Nah, yang tidak boleh luput juga itu adalah tujuan tulisan. Artinya tujuan kita menulis artikel jurnal ini untuk apa gitu. Apa kontribusinya gitu. Nah, selanjutnya hipotesis. Lebih kepada kita membuat jawaban sementara. Harapan kita seperti ini. Walaupun nanti misalnya pada saat proses penelitian berjalan, terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan hipotesis, yang tidak ada masalah. Nah, ini lebih lanjut ke literature review. Nah, ini tadi previous finding atau literature review ini sangat penting juga, dan ini biasanya ya masuk juga di wilayah ini tadi, fakta literatur. Artinya dia masuk juga kalau deskripsi itu dia biasanya ya, yang saya lihat di khususnya di Winaludin Makassar itu ini memiliki bab tersendiri. Temuan sebelumnya dia memiliki bab tersendiri, tapi kalau di artikel jurnal biasanya itu dia ini literature review-nya itu sudah include di wilayah introduction. Mungkin teman-teman kalau dengar artikel jurnal yang biasanya di publikasi-publikasi nasional ya, itu istilahnya itu biasanya jadi imbrat gitu. Imbrat. Nah, ini tadi imbrat itu introduction, method, results, discussion. Biasanya sampai di wilayah situ saja. Nah, ada juga beberapa varian tergantung daripada misalnya di jurnal yang bereputasi Sinta dan sebagainya, itu tentu memiliki standar-standar tersendiri untuk menulis. Ada template-nya, apa aim dan scope-nya seperti apa, bagaimana metodologi menulisnya seperti apa, itu yang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya jurnal itu. Nah, ini hanya umumnya yang digunakan gitu ya, karena sejauh ini saya belum temukan yang keluar daripada sistematika ini sama tulisan jurnal. Nah, di wilayah metode, nah di sini misalnya kalau deskripsi itu juga ya, kalau ya dia juga memiliki bab yang satu bab juga metode, tentang metodologi. Namun di sini biasanya kalau di artikel jurnal itu setelah introduction kita membuat beberapa ya kira-kira ya tiga halaman ya, sampai tiga halaman A4 itu, ataupun dua halaman A4, itu biasanya langsung masuk di halaman selanjutnya metode. Kita bahas tentang metodologi seperti apa. Namun ada juga biasanya yang tidak mencantumkan bab metodenya, tapi ada pembahasan tentang metode itu. Nah, di sini di metodologi itu biasanya ya kayak teman-teman misalnya membahas tentang apa objek penelitiannya kita. Apa objek yang mau kita teliti, apakah objeknya itu ya sifatnya biasanya kan objek penelitian itu ya entah itu film kah, ataukah buku, ataukah hal-hal yang menuntut kita untuk field research gitu, ataupun kajian ataupun riset lapangan. Nah, di situ lebih lanjut tentang jenis penelitian apa yang kita lakukan. Misalnya penelitiannya kita ini penelitian kualitatif, kuantitatif, bisa juga mixed gitu. Nah, kalau kualitatif ya deskriptif seperti apa gitu ya, deskriptif kualitatif seperti apa. Nah, sumber data ini biasanya dibagi juga ya, banyak sebenarnya sumber datanya, tergantung dari penelitian apa yang kita lakukan, misalnya studi kasus atau studi lapangan, ataukah dia itu lebih kepada kajian sastra kah? Atau bagaimana. Nah, kalau di sumber data umumnya itu misalnya teman-teman sumber data primer dan sekunder. Primer itu misalnya ya, primer itu berdasarkan literatur review ataupun beberapa data ataupun temuan sebelumnya ya, penelitian sebelumnya tentang itu yang menjelaskan tentang apa yang kita bahas. Nah, lebih lanjut lagi sumber data sekunder itu biasanya dia ya kalau kita kajiannya itu kajian pustaka, berarti dia itu bersumber dari buku. Misalnya kita mengkaji tentang novel ini ataupun kita mengkomparasikan, itu biasanya data sekundernya itu berasal dari data-data yang kita temukan di novel.
kalau misalnya kajian kita kajian lapangan, berarti datanya itu, data sekundernya itu kita peroleh dari mana ya? Hasil wawancara, hasil observasi, hasil apa namanya, catatan-catatan tambahan lainnya seperti itu. Nah, teknik pengumpulan data, teknik mengumpulkan data itu seperti apa, itu pun dijelaskan dalam metodologi. Nah, misalnya pengumpulan datanya seperti apa, kalau misalnya kajian pustaka, biasanya itu baca dulu ya, membaca, terus ada yang namanya coding sheet. Coding sheet itu lebih kepada misalnya teman-teman membaca. Sudah ada topik, misalnya gini, misalnya judul skripsinya saya kemarin, ya, S1, reproduksi budaya dalam salah satu novel. Nah, jadi, yang harus saya patok itu adalah, okay, reproduksi budaya seperti apa? Reproduksi budaya itu misalnya bla 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 bla. Jadi saya membaca novel itu dengan satu perspektif. Perspektifnya saya itu adalah saya menggunakan pandangan reproduksi budaya, gitu ya. Bagaimana definisi reproduksi budaya? Apa gejala-gejala dari reproduksi budaya? Semua saya baca, semuanya saya baca novel yang saya teliti. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini poin ini termasuk dengan reproduksi budaya, terus misalnya saya tempel dengan sticky note, ya, sticky note, saya tandai ini. Nah, itu salah satu teknik mengumpulkan data, atau kita sering katakan sebagai coding sheet, gitu ya. Coding sheet itu biasanya paling bisa digunakan kalau kita berada pada kajian pustaka, gitu ya, kajian mengkaji buku. Tapi kalau biasanya di kajian lapangan itu lebih kepada observasi dan beberapa catatan-catatan, ya. Note taking itu biasanya juga digunakan di situ, hasil wawancara kita, entah recorder, entah apa gitu ya. Itu metode pengumpulan datanya kita dari mana. Nah, terus analisis data seperti apa? Ya, setelah baca, misalnya setelah dibaca ditemukan di apa lagi. Nah, di situ biasanya ada kita, kalau misalnya penelitian yang sifatnya kuanti itu kita buat tabeling gitu ya. Tabel sekian persen begini, sekian persen respondennya kita, sekian responden jawaban yang kita lontarkan sekian gitu ya. Jawabannya ini, jadi kita model tabel. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitian dalam artian di buku itu juga, misalnya di buku analisis datanya seperti apa, ada beberapa teknik, misalnya teknik reduksi baca, tandai, reduksi, analisis, kemudian ditulis lagi gitu ya. Reduksi itu ya mengeliminasi beberapa data yang kita anggap bahwa data ini tidak terlalu mewakili apa yang mau kita analisis di sini. Misalnya begini, saya mengkaji tentang reproduksi budaya yang menurut teorinya Pierre Félix Bourdieu, misalnya, tentang reproduksi kultural dalam novelnya Charles Dickens yang berjudul Great Expectations. Saya mencoba menganalisis tentang itu. Jadi yang saya gunakan itu adalah kacamatanya Bourdieu. Jadi teori ini yang saya gunakan, saya teori ini membagi ya proses reproduksi budaya, misalnya ada yang namanya habitus, ada yang namanya modal, ada yang namanya arena, terus ada lagi yang namanya agen gitu ya. Jadi yang saya cari dalam novel itu di wilayah analisis data itu adalah yang mana masuk dalam kategori habitus gitu. Apa percakapan di dalam novel itu yang menyangkut tentang yang mengandung definisi tentang habitus atau fenomena tentang habitus. Nah, itu saya cari arenanya seperti apa, di mana arenanya, modalnya apa gitu. Nah, itulah teori, misalnya teorinya Bourdieu ini saya gunakan untuk menganalisis data. Nah, itulah nanti akan masuk dalam hasil ya, result. Itu berisi bukti. Jadi semuanya itu misalnya data, misalnya bukti 1, bukti 2, bukti 3 yang masukkan. Misalnya tadi saya mengkaji tentang novel dengan perspektifnya Bourdieu melihat itu, dan Bourdieu membagi menjadi 3 pandangan. Jadi pandangannya Bourdieu ini yang saya cari dalam novel itu, ya, habitus, misalnya modal, misalnya arena. Itu semua saya cantumkan dalam risetnya saya, ya, hasil. Jadi hasil itu berisi tentang bukti. Sekarang kita masukkan bukti-bukti apa saja di situ, bukti A misalnya, data A, data B, data C, data E, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kajian pustaka. Nah, setelah dari situ, setelah buktinya ada, kemudian masuk di discussion. Jadi di situ ada lebih kepada ringkasan gitu ya. Lebih kepada bagaimana interpretasinya kita terhadap hasil yang kita temukan. Itu juga dibahas di situ. Misalnya data biasanya kan ada yang tulis data 1 menjelaskan tentang ini, data-data ini termasuk dalam kategori ini. Kita lebih kepada ruang interpretasi,
dan tidak terlepas daripada teori yang kita gunakan tadi. Jadi kita melakukan proses refleksi. Ini di discussion ini penting sekali karena ini yang menjadi, ini tidak ada lagi pandangannya orang di sini kita masukkan. Ini adalah hasil daripada interpretasinya kita berdasarkan teori itu melihat ini dan apa yang kita temukan. Apa hasilnya kita, apa opininya kita, apa pandangannya kita tentang itu. Nah, dari situlah kemudian ke conclusion. Nah, di conclusion itu jangan lagi mengulang di discussion atau bahkan di result diulang di conclusion. Conclusion itu biasanya hanya terdiri dari berapa ya? Biasanya paling minim itu 5 baris. 5 baris itu biasanya terdiri dari ya kalimat simple, umpan kompleks ya. Sudah lumayan lah, masuklah di situ. Ya. Tapi jangan diulang lagi yang discussion ke conclusion. Karena ya percuma juga, karena itu namanya mengulang saja. Itu bagaimana sistematika daripada penulisan itu. Lanjut. Nah, di sini. Ah, ini sebenarnya harus terputar gitu ya. Tapi saya kenapa munculkan persoalan rumusan masalah? Rumusan masalah ini biasanya di kedua-duanya ya, baik itu di artikel jurnal maupun di skripsi, kita biasanya gunakan yang namanya tetap ada rumusan masalah. Walaupun ya di artikel jurnal itu biasanya penulisannya tidak seperti A yang ada dalam skripsi. Nah, biasanya dia itu tersirat ataupun masuk di wilayah interaction di tujuan penulisannya kita itu sudah menjawab daripada rumusan masalah. Nah, di sini dalam membuat rumusan masalah biasanya itu kita juga pusing. Ya, topiknya kita sekarang ada gitu. Topiknya kita tentang misalnya ya, reproduksi budaya dalam novel A tentang ini. Pandangannya apa, perspektifnya ini. Nah, lantas bagaimana caranya membuat rumusan masalah sehingga kita bisa mencoba menggali gitu. Biasanya itu yang buat kita biasa pusing juga menentukan rumusan masalah. Ini membuat rumusan masalah tidak seperti membuat makalah-makalah yang saya kerja kelompok apa tidak, tapi membuat rumusan masalah itu memang harus betul-betul kita temukan intinya dan dia unik gitu ya, menarik pembaca juga, dan di sisi lain itu bisa memunculkan hipotesis awalnya kita seperti apa. Kita gini, pertama itu dalam membuat rumusan masalah ya, kita harus menentukan dan menghubungkan 2 unsur atau lebih. Tanya ya, reproduksi budaya misalnya teman-teman gini, membuat sebuah skripsi yang memiliki beberapa variabel kan, itu dalam membuat judul itu biasanya teknik-tekniknya itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Misalnya pengaruh mahasiswa belajar gini-gini ya, misal pengaruh mahasiswa belajar matematika dengan metode apa? Metode misalnya metode perhitungan itu yang biasanya kita lihat itu ya. Metode perhitungan itu ya terhadap pengembangan gitu ya, terhadap pengembangan kapasitas intelektual. Misalnya penggunaan perhitungan berbasis kalkulator ya terhadap perkembangan intelektualitas siswa SD di sekian-sekian gitu. Nah, jadi di sini akan ada pembagian seperti rumusnya di sini, seperti contohnya ya. Contoh rumus masalahnya ini. Misalnya apakah ada perbedaan signifikan antara produk dan pendekatan berdasarkan tema ya dalam pengembangan kemampuan penulis orang Iran gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 variabelnya di sini. Ada produk, ada rating scale dengan Iranian. Nah, ini yang harus dibagi, yang dibagi 3 supaya lebih jelas soalnya kayak gini. Jadi bayangannya kita sudah keluar tentang apa rumusan masalahnya kita seperti apa. Nah, setelah itu masuk dalam ini bahwa rumusan masalah itu harusnya dia jelas, padat dan tidak ambigu gitu. Nah, misalnya seperti ini. Rumusan masalah. Misalnya judulnya ini lebih kepada misalnya penggunaan the use of the product ya, product of time-based approaches in improving the writing skills of the Iranian FL female learners. Nah, itu yang menjadi judulnya. Jadi, dia penentuannya itu ya bukan mentransformasi saja judulnya menjadi rumusan masalah. Tidak. Kita lebih melihatnya secara lebih luas namun dia tetap jelas ya, padat dan tidak ambigu. Nah, selanjutnya biasanya itu rumusan masalah itu berbentuk kalimat ya, kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Nah, ada beberapa yang orang buat skripsi biasanya itu dia menggunakan pernyataan juga di situ.
ya pernyataan-pernyataan, tapi alah-alah dia bertanya juga, ada teori, saya lupa juga teori tentang apa, yang memang mengemukakan tentang itu. Saya berawal dengan kata what happens, apa yang terjadi, bla 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 bla. Nah, selanjutnya itu persoalan mampu mengarahkan penulis ya. Jadi buat rumusan masalah itu yang membuat kita berimajinasi. Jadi itu yang akan membantu kita dalam proses pengumpulan data. Misalnya ya, rumusan masalah yang saya buat, bagaimana reproduksi budaya yang terjadi dalam novel ini. Jadi saya hanya cari bagaimananya, untuk menjawab bagaimananya. Ini tentu prosesnya itu saya dulu harus tahu prosesnya seperti apa, proses reproduksi budaya, apa reproduksi budaya, dan sebagainya, data-data apa saja ya, data-data yang saya gunakan, data-data yang harus saya temukan dalam dalam untuk melanjutkan penelitiannya saya. Tentu saya harus merujuk dengan teori yang saya gunakan. Saya teorinya ini membagi tiga, berarti yang poin tiga itu yang harus saya cari dalam itu. Jadi itu yang gambaran itu sudah hadir. Saya gini, saya sering berimajinasi bahwa ketika kita sudah membuat judul artikel jurnal, bahwa kita sudah menemukan, kita sudah membuat sebuah penelitian, tinggal kita jalankan. Nah, biasanya itu artikel apa ya, judul ataupun artikel itu, kalau kita mencoba berpikir yang apa ya, mengimajinasikan anggapannya itu artikel jurnal yang 20 lembar itu, atau skripsi yang 100-an lebih halaman itu, kalau kita menskopkan dia hanya jadi satu kalimat hasilnya itu hanya satu kalimat, cuman caranya untuk menemukan itu, akar-akarnya seperti apa, itu yang membuat terlalu banyak yang harus disoroti gitu, untuk menekankan bahwa yang hasil daripada kita ini gitu, hasil dari kita ini valid gitu, tidak bukan palsu, bukan data-data yang hanya berdasarkan imajinasinya kita, hayalan kita gitu, teman-teman. Nah, terlepas dari itu juga, rumusan masalah itu ini mengarahkan penulis menyusun teori. Dari rumusan masalah inilah kita mencoba mengeliminasi misalnya teori ini. Oh, saya gunakan teorinya Bourdieu, tapi ternyata ada juga teori tentang reproduksi budaya, misalnya Prof. Abdullah misalnya, bukunya Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Dia juga membahas tentang itu. Apakah pandangan antara Bourdieu dengan Prof. Abdullah ini sama atau tidak? Nah, saya coba melakukan, misalnya saya mencoba mengkomparasikannya lagi di situ. Nah, oh ternyata saling mendukung satu sama lain gitu. Nah, itu. Jadi ada beberapa teori juga yang bisa dimasukkan untuk menekankan bahwa oh, penelitian ini juga ini sepertinya yang dinyatakan oleh si A, ini dinyatakan oleh si B. Lanjut. Nah, itu tadi ya. Kalau di buat artikel jurnal ataupun skripsi itu biasanya ada abstrak. Nah, biasanya juga kita sering kali ya kecolongan di layar abstrak ini. Nah, di sini artinya abstrak itu ya, kita hanya menggambarkan hal-hal yang penting yang kita lakukan. Misalnya metode-metode dalam memulai menulis abstrak itu misalnya ya, banyak-banyak juga yang banyak yang gunakan, misalnya penelitian ini ataupun artikel ini menjelaskan tentang bla 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 bla, dia langsung ke to the point misalnya. Tapi ada juga varian pembuatan abstrak itu, misalnya lebih kepada tidak ada kata-kata penelitian ini menjelaskan gitu ya. Tapi lebih kepada misalnya saya membuat tentang itu tadi, judulnya saya reproduksi budaya. Jadi saya tidak perlu juga mengatakan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bla 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 bla, atau artikel ini menjelaskan tentang ini. Bisa juga saya langsung katakan reproduksi budaya adalah bla 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 bla. Dan proses reproduksi budaya tampil di salah satu, misalnya hadir di salah satu novel yang berjudul bla 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 bla. Jadi dia bergoyang. Jadi tidak mesti juga penelitian ini menjelaskan tentang ini. Tapi bisa juga pembahasannya kita dulu kita masukkan di situ. Banyaklah varian dalam penulisan abstrak itu, ataupun memulai abstrak itu seperti apa. Nah, yang intinya juga ya, abstrak itu tidak terlalu ya, tidak hanya dia mengakomodir apa, siapa, apa. Dia mengakomodir apa yang kita lakukan, tujuannya kita, hasilnya kita apa, metodologinya kita bagaimana, itu sudah selesai. Ya, biasanya 50 ya sampai 150 kata itu bisa jadi abstrak. Nah, ini dibuat singkat yang semungkin, karena biasanya begini, dalam artikel jurnal itu yang membuat orang yang biasanya menarik untuk membaca ya full text daripada artikelnya kita itu tergantung dari abstraknya. Dilihat abstraknya, oh, ternyata ini begini, oh keren ya, unik ya, wow, amazing, dan lain sebagainya.
Nah, itu akan memantik untuk membaca full text daripada artikelnya kita. Nah, jadi diramu sedemikian rupa hingga akhirnya menarik dibaca ya. Itu mampu menarik peminat dari para pembaca. Misalnya buat judul-judul yang agak kontroversi yang buat orang shock misalnya, supaya bisa orang penasaran gitu. Orang penasaran apalagi konteks hari ini kan misal orang kebanyakan itu ya. Kalau di era post-truth misalnya ya, ini kan era post-truth. Era post-truth itu lebih identik dengan orang itu menjustifikasi sesuatu itu berdasarkan emosi gitu, bukan berdasarkan analisis. Jadi biasanya strategi orang menulis itu di masa post-truth seperti ini tuh lebih kepada permainan emosi gitu. Emosi hingga akhirnya kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar, tapi menyampaikannya secara kaku. Biasanya mereka ataupun kebanyakan dari kita itu malas baca itu. Tapi dengan metode penyampaiannya yang terbilang shock, terbilang memberi efek kejut terhadap pembacanya, biasanya orang langsung tertarik untuk membaca. Nah, itu yang metodologi seperti itu yang biasanya kita gunakan. Jadi era post-truth ini bisa kita gunakan sebagai era untuk membudayakan orang-orang membaca. Artinya kan banyak pembaca, kita tidak miskin pembaca, tapi filter dalam membaca itu, proses filtrasinya itu masih sangat low kita. Artinya proses transformasi itu tidak dibarengi proses analisa. Jadi misalnya baca di internet, baca artikel, baca artikel di blogspot, blablabla. Ternyata ini dibilang, berarti ini sudah benar. Langsung share. Apa proses klarifikasi sebelumnya. Nah, sama halnya yang biasa saya lakukan itu misalnya ada isu-isu yang hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini misalnya. Isu-isu hangat misalnya Eger dan lain sebagainya. Nah, fenomena apa yang bisa kita temukan kira-kira di situ? Atau meninggalnya pencipta cita rasa dari Indomie misalnya. Fenomena apa yang bisa kita temukan di situ dan orang luput daripada itu? Nah, itu yang harus kita jeli untuk menemukan. Nah, biasanya begituan butuh spekulasi. Nah, spekulasi tidak terlepas daripada paradigma filsafat gitu. Artinya orang berfilsafat di situ artinya ke orang-orang yang skeptis ini, orang-orang yang meragui ini terus mencari tahu terus-terus dan terus hingga akhirnya tidak pernah berpikir ya saya belajar ya untuk mendapatkan ini gitu. Jadi enaknya belajar itu adalah belajar itu tidak mendapatkan apapun gitu. Sama hanya dengan menulis. Nah, kita ini sebenarnya menulis untuk apa gitu ya? Saya selalu berpikiran bahwa saya menulis bukan untuk apa gitu, tapi di atas apa. Saya lebih nyaman itu. Artinya saya menulis ini bukan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan honorarium atau apa, tapi saya menulis di atas. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya di bawah daripada tulisan itu ada sesuatu yang sangat yang luput dibaca oleh siapapun atau semacam lah kebenaran di balik itu yang coba kita ungkit melalui bentuk tulisan. Nah, jadi tulisan-tulisan kayak tulisan-tulisan kritis itu ya itu lahir tidak secara simultan, tidak secara simsalabim, tapi lahir dari proses pencarian akar masalah hingga masuk pada wilayah pembahasan rumusan masalahnya seperti apa. Jadi biasanya juga ya kalau dalam kerangka filsafat kita gunakan untuk menemukan rumusan masalah, biasanya itu pertama akar masalah. Akar masalah itu kalau biasanya kita gunakan logika daripada Aristoteles dengan logika terbalik, itu adalah pertanyaan kita hantam jawaban dengan pertanyaan kita jawab dengan pertanyaan. Ya, sampai menemukan akar. Sedangkan ada begitu pertanyaan lalu dijawab dengan pertanyaan lalu dijawab dengan pertanyaan sampai akhirnya tidak bisa lagi bertanya. Nah, dari situlah akan ditarik kembali hingga akhirnya dicipta rumusan masalah. Itu mungkin agak berabe juga, agak rempong kalau kita gunakan untuk menulis artikel ilmiah. Tapi kalau kita berhasil melakukan itu, maka hasilnya juga penelitiannya kita itu juga akan wow gitu. Gitu. Jadi terlepas dari itu ya, dalam abstrak juga ada hal-hal yang harus kita hindari ya. Ini berdasarkan analisa ataupun bacaan saya di beberapa artikel jurnal atau beberapa hasil-hasil presentasi ya yang sempat saya ikuti dan beberapa di antaranya juga mengungkapkan hal yang sama, sehingga ini saya mengerucutkan bahwa yang harus dihindari ya dalam menulis abstrak itu ini. Jadi kita menulis abstrak itu bukan menulis ringkasan isi tulisan gitu. Tapi dia harus ada metodologinya di situ yang kita cantumkan hasilnya itu palingan satu kalimat selesai. Nah, jumlah kata lebih dari 200 kata ya.
Artinya jangan terlalu panjang juga kalau misalnya membuat abstrak. Nah, bagaimana kita mampu meminimalisir sesimpel mungkin. Nah, di sini biasanya juga ya data intinya, intisari artikelnya itu kita kurang sajikan juga gitu. Saya kan misalnya isi hasil artikelnya kita ada 5 paragraf. Kita mau jadikan satu kalimat. Kira-kira seperti apa? Nah, itulah tantangannya juga. Tantangan daripada bagaimana kita ini mampu apa ya? Berpikir menyingkat ya, menyingkat hasilnya kita ini menjadi satu kalimat. Kira-kira seperti bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman kalau hasil misalnya kalau teman-teman membaca bahan bacaannya itu banyak, misalnya banyak ide juga, banyak kosakata untuk menggabungkan itu. Nah, selanjutnya tidak menulis kayak pengembangan ilmu yang disajikan dari kesimpulan. Nah, artinya ini abstrak lebih kepada apa ya? Dia lebih merunutkan apanya, metodenya apa, tujuannya apa dan hasilnya apa. Jadi dia tidak masukkan kesimpulan di situ. Kesimpulan itu ya ada di bab kesimpulannya. Di abstrak itu tidak ada kesimpulannya. Dia hanya mengutarakan hasilnya di situ. Jadi kalau ingin lebih tahu tentang hasil daripada, artinya misalnya ada yang baca abstraknya kita. Nah, bagaimana ya ini bertanya-tanya. Nah, itulah gunanya abstrak. Artinya untuk memberikan pandangan kepada orang ataupun membuat orang bertanya-tanya. Itulah gunanya hadirnya abstrak. Akhirnya ingin mencari tahu, ingin membaca secara keseluruhan artikel yang kita buat atau skripsi yang kita buat. Lanjut. Ya, ini mungkin yang slide terakhir ya. Nah, di sini kita sampai pada wilayah ini ya. Nih, mungkin teman-teman bisa simak sendiri perbedaan antara skripsi dan artikel dari segi metodologi penulisan atau sistematika penulisannya. Nah, biasanya ini ya, bagian awalnya kalau skripsi ataupun laporan penelitian yang kita buat itu biasanya judul abstrak kata pengantara bla bla bla. Pendahuluan, ada kajian teoritis, ada metodologi penelitian, ada asuhan pembahasan, ada kesimpulan dari sarang, daftar menurut akal, dan sebagainya. Nah, kalau di artikel jurnal, kita hanya cukup ini agak tidak rempoh ya, judul, identitas penulis, yang ini biasanya juga dalam publikasi ya, di OJS itu, biasanya itu dia, ya cocok, sudah bisa, biasanya juga ada judulnya, ada identitasnya, biasanya juga dia tidak gunakan itu apa metode penulisannya itu berbeda-beda gitu. Biasa juga di bawahnya ini di abstraknya itu baru dia tulis ada namanya, ada afiliasinya dan lain sebagainya. Nah, terus ada pendahuluannya, ada metode penelitiannya, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Jadi ini perbedaan yang signifikan antara skripsi dengan artikel. Jadi, nah, kira-kira apakah skripsi yang telah kita buat ini bisa dijadikan artikel jurnal? Ya sangat bisa. Artinya mengkonversi skripsi ke artikel itu sangatlah bisa. Dan memang sekarang kalau tidak salah ya, sekarang skripsi itu di beberapa kampus itu sudah diganti dengan sistem artikel jurnal. Jadi skripsi itu sekarang yang penulisannya lebih seratus itu lebih banyak hal yang harus dilakukan, harus dituliskan itu sekarang. Katanya bisa dikonversi ya berdasarkan peraturan kementerian kalau tidak salah, dan beberapa kampus pun sudah melakukan hal demikian, artinya mengganti skripsi dengan menulis artikel jurnal. Nah, kalau tantangannya sekarang adalah yang mana lebih mudah, yang mana lebih berefek. Yang lebih mudah itu ya kalau saya sih ya, yang lebih mudah itu buat skripsi, karena kan banyak kita kemana-mana bisa apa ya, bisa mengangkat teori kiri kanan dan lain sebagainya, banyak hal yang bisa kita ceritakan. Tapi kalau di artikel jurnal itu terbatas. Nah, disitulah tantangannya juga. Tantangan antara skripsi dan artikel itu adalah bagaimana kita bisa meringkas lagi temuan-temuan yang kita temukan gitu ya, hasil-hasil penelitiannya kita diperkecil hingga akhirnya masuk dalam kategori ini. Nah, dari 120 halaman kita mau konversi dia menjadi artikel jurnal dengan jumlah halaman misalnya 17 halaman atau 20 halaman. Jadi banyak hal yang harus kita sempit, banyak hal yang harus kita ringkas. Tapi ada metodologi tersendirinya untuk itu. Nah, mungkin di workshop penulisan narasumber sebelumnya kayak Prof. Ismail Suwardi WK mungkin sudah menjelaskan tentang itu, bagaimana mengkonversi skripsinya kita ke dalam artikel. Nah, itu sebenarnya sangat penting juga karena
sekarang ini misalnya ya tetap ada repositori daripada skripsi, tapi biasanya juga itu yang lebih anu sekarang ya bisa lah masuk dalam misalnya teman-teman yang nantinya misalnya ya jadi PNS atau apa yang membantu itu artikel-artikel jurnal, sudah berapa artikel jurnal yang kita buat, berapa citasinya, dan itu misalnya ada ya saya juga belum terlalu paham juga dengan metode seperti itu, tapi sejauh ini saya ikuti ya tanya itu Sinta apa ya, itu semuanya punya grade untuk para PNS misalnya, punya grade kalau misalnya punya artikel jurnal yang banyak juga grade akan naik katanya, apalagi kalau punya Scopus katanya ya. Saya hanya bilang katanya karena saya belum merasakan juga, tapi beberapa pengalaman dari para senior-senior juga berdiskusi tentang itu dan kebanyakan dari mereka mengatakan hal yang sama gitu. Nah, lanjut ya, sudah sampai di situ saja dulu lah. Sampai di situ persoalan pengantar ya, pengantar dari saya untuk lebih lebih lanjutnya lagi mungkin langkah baiknya kalau kita diskusi saling tukar pikiran satu sama lain, karena saya juga paham teman-teman ini pasti ada mengetahui sesuatu yang mungkin saya tidak tahu, begitu pun sebaliknya ya. Jadi saya di sini posisi saya hanyalah sebagai teman diskusi atau teman sharing teman-teman berdasarkan pengalaman yang saya hadapi gitu. Nah, begitu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wilayah Tauhid Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Askar Nur. Materinya luar biasa ya teman-teman. Mungkin langsung aja ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Dibuka untuk dua orang terlebih dahulu ya. Pada dua orang penanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya teman-teman, materinya ini menarik banget loh, apalagi buat yang ini semester atas, sebentar lagi kan mau skripsian tuh. Mumpung ada Pak Askarnya bisa bertanya langsung. Izin masuk, Ibu Moderator. Ya, sebelum bertanya ini dulu ya, raise hand dulu ya. Ya, kepada Kang Sukri, sebelum bertanya, perkenalkan diri dulu ya dari universitas mana. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Perkenalkan nama saya Sukrianto. Saya dari Universitas Tompo Tiga Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya di IKA Himatika sebagai pengurus di Divisi Kewirausahaan. Baik, pertanyaan saya sedikit lebih ke pribadi saya sendiri, yang mana pada saat ini saya sedang menyusun skripsi saya, yaitu di bab 4. Nah, ada beberapa masalah terkait dalam penyusunan skripsi saya, yaitu yang pertama, yang paling menurut saya yang paling susah dalam penyusunannya, yaitu tentang mengolah informasi atau data. Nah, ini biasanya ketika saya terjun di lapangan ataupun di sekolah, ketika mau mengambil data, saya kesulitan untuk mengolah data yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, guru maupun peserta didik yang di situasi saat ini tidak memungkinkan atau akibat corona. Nah, jalur yang saya ambil adalah dengan terjun ke tempat-tempat mereka, tempat tinggal. Semisal di tempat saya ini kan siswa-siswi terdapat di 6 kampung. Nah, saya itu harus turun ke 6 kampung. Nah, ketika saya mau menjelaskan ke tempat lain tentang skripsi saya ini, ternyata akan jadi berbeda pemahamannya dengan di tempat yang lain juga, di peserta didik yang lain. Nah, itulah yang menjadi penyebab saya, sehingga saya kesulitan dalam mengolah informasi atau data yang akan saya buat dalam skripsi saya. Nah, dari sini bisa tidak bagaimana cara penulis atau saya peneliti dalam mengolah informasi atau data yang dapat diperoleh saat melakukan penelitian. Terima kasih. Kepada Pak Askar, mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Pak?
Ya, bagus, saya mungkin ditampung saja dulu ya. Betul. Lanjut saja dulu pertanyaan. Buat teman-teman yang lain, ada yang masih mau bertanya, sok dipersilakan ya. Pada teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak? Halo teman-teman, masih ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak, Eri yang nanya ya. Jadi, izin perkenalkan, nama saya Eri Manuri dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Mau nanya aja sih, kalau bikin jurnal itu, kita boleh nggak sih ngutip dari jurnal yang lain? Nah, cara menghindari ke plagiarismenya itu gimana gitu kan, waktu itu soalnya Eri pernah bikin jurnal padahal Eri udah ngutip udah agak di apa ya dikutip terus kasih penjelasan juga tapi masih kedeteksi ke plagiarismenya itu dari Eri, pertanyaannya seperti itu Pak. Pada Pak Askar mungkin bisa langsung dijawab dua penanya dahulu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya yang menarik ya. Pertama itu pertanyaan dari yang tadi ya, Sukri ya, Saudara Sukri ya. Ya. Nah, pertama dulu judulnya seperti apa misalnya ya. Nah, biasanya kan kalau field research itu lebih kepada ya, misalnya kajian apa riset lapangan itu lebih kepada spesifikasi. Saya begini, tadi sempat persoalannya itu adalah mengolah data ataupun bagaimana mengumpulkan datanya ini yang dari beberapa misalnya peserta didik atau 6 kampung ya tadi ya, 6 kampung dan siswa-siswinya. Nah, disitulah salah satu variabel dari yang bisa kita lakukan adalah untuk menjangkaunya, misalnya kita tidak mampu menjangkau di situ. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menskopkan antara populasi dan sampel. Misalnya populasinya di situ ya cukuplah misalnya ya, 3 sekolah yang bisa kita jangkau itu, ya itulah yang kita jadikan sebagai apa objek penelitiannya kita. Nah, kalau misalnya satu saja atau bagaimana dan pernyataan antara narasumber satu dengan narasumber dua, sekolah A, sekolah B itu berbeda. Nah, di situ yang harus kita kerucutkan dulu. Misalnya begini, kita meneliti tentang, taruhlah begini ya, penggunaan SEMPO ya misalnya, penggunaan SEMPO, metodologi SEMPO dalam peningkatan kapasitas belajar siswa SD Negeri 1 misalnya ya, Maros. Jadi yang kita teliti itu adalah yang SD Negeri yang di Maros itu, yang kita lakukan proses penelitiannya. Jadi kalau misalnya siswa yang ada di sekabupaten, nah caranya berapa sekolah dalam kabupaten itu, misalnya siswa SD yang kita teliti, misalnya ada 28. Nah, kalau kita tidak bisa menjangkau 28 SD itu ya, cukup setengahnya atau berapa yang bisa kita capai gitu, sebagai bentuk sampelnya kita. Nah, disitulah gunanya metodologi populasi dan sampling ini kita terapkan. Di sisi lain juga, ada metodologi yang bisa kita lakukan juga, yaitu sistem coding. Sistem coding ini, sebenarnya saya ada pembahasan tersendirinya ini kalau misalnya kalau kita gunakan sistem coding khususnya dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif. Jadi memang ada aplikasi tersendiri kalau teman-teman mungkin ada yang namanya Atlas, saya lupa juga Atlas apa, Atlas itu bisa digunakan sebagai tools untuk mensupport proses coding data, mengolah data misalnya. Wawancara ini mengatakan ini, sekian orang mengatakan ini, sekian persen mengatakan ini, kita mau codingkan menjadi data langsung, tidak perlu lagi kita tulis secara manual, tapi biasanya ada aplikasinya ya. Salah satunya itu Atlas, kalau saya tidak salah dalam penelitian itu, saya juga masih sangat pemula juga dalam kuanti itu gitu. Jadi yang saya dengar itu hanya yang saya dapat itu tentang Atlas itu yang bisa digunakan dalam mekanisme coding tadi. Nah,
Kalau pertanyaan dari Ibu moderator tersendiri, persoalan plagiarisme bagaimana? Nah, biasanya ya, ada beberapa tools yang kita gunakan kalau dalam penulisan artikel jurnal itu, tools itu kayak misalnya Zotero, kayak Zotero, Mendeley, kayak apalagi grammar tools itu ada. Terus yang gratis itu yang bisa digunakan itu Mendeley gitu ya. Mungkin teman-teman sudah praktik menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley itu untuk dalam artian persoalan citasi ya. Biasanya kita misalnya tidak ambil semua ya. Kalau diambil semua itu plagiat langsung. Nah, tapi sistemnya paraphrase. Jadi misalnya menurut A ini seperti ini, jadi kita korelasikan saja dengan inti penelitiannya kita, yang mana pandangannya ini, penelitian sebelumnya ini yang sesuai dengan penelitiannya kita, ya kita sitasi pada wilayah situ. Nah, sitasinya seperti apa atau site-nya seperti apa, itu kita gunakan aplikasi Mendeley. Jadi kalau teman-teman misalnya di Word itu, Word 2007-2010 itu bisa ya, 2003 saya kurang tahu, tapi sudah bisa download Mendeley. Jadi semua artikel dulu yang akan dijadikan referensi, kita biasanya cari, ada aplikasinya itu. Aplikasinya juga itu kalau kita mau mencari, selain daripada Google Scholar yang bereputasi, ada juga publish or perish. Nah, situ ada publish or perish. Maaf saya tidak tulis di sini karena itu ada dalam pembahasan tata kelola jurnal gitu. Nah, teman-teman kalau mau mencari itu silakan cari di publish or perish di Google, silakan cari, di situ akan kita temukan semua. Kita akan temukan semua referensi misalnya kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, kita tinggal klik di situ dengan keywordnya seperti apa, dan semuanya akan muncul di situ yang bereputasi, yang bisa dijadikan referensi. Nah, bagaimana caranya untuk mensitasinya gitu ya, misalnya untuk dijadikan referensi. Saya kalau dalam skripsi itu, kebanyakan ya, saya lihat artikel jurnal misalnya juga, itu tidak menggunakan footnote, tapi dia lebih kepada body note gitu. Jadi sistemnya itu misalnya, Sukre, 2010, tag. Nah, itu biasanya tidak ditulis secara manual. Itu kita gunakan aplikasi Mendeley biasanya, itu akan otomatis muncul di situ. Tinggal kita masukkan artikelnya di dalam aplikasi itu, dan kita sitasi ke dalam Word-nya kita. Itu akan otomatis akan muncul. Nah, mungkin teman-teman kalau belum dapat itu ya, memang ada praktik tersendirinya, praktik penggunaan Mendeley, penggunaan tools-tools dalam artikel jurnal seperti apa. Gitu. Saya pikir seperti itu, Bu Moderator. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah cukup ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Askar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, begitu bermanfaat buat kita semua ya, apalagi buat ini nih kakak-kakak yang bentar lagi mau skripsian dan yang lagi menyusun skripsian. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup acara kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya sesi, boleh nih Pak kita sesi foto dulu. Buat kenang-kenang. Buat teman-teman, ayo on cam. Ayo teman-teman. Mungkin lagi pada sibuk kali ya. 1, 2. Dah. Oke. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lift duluan ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak kembali. Waalaikumsalam.